Kisah dugaan adanya pembuangan limbah oleh hotel dan karaoke Piramid Armani ke lingkungan sekitar mendapat perhatian DPRD Banjarmasin. Pihak legislator bakal memanggil DLH dalam waktu dekat untuk memastikan hasil pemeriksaan laboratorium. Kasus limbah milik hotel dan karaoke Piramid Armani yang tak mengantongi izin serta merembes ke lingkungan sekitar tidak hanya jadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, namun juga anggota DPRD Kota. Pihak legislator berencana memanggil DLH dalam waktu dekat. Pemanggilan oleh Komisi 3 untuk menggali informasi terkait dugaan pembuangan limbah laundry yang tidak masuk dalam pengolahan IPAL mereka. Kita akan memanggil PLH terkait dengan adanya informasi pencemaran tersebut. Kalau informasi itu tidak ditindaklanjuti, saya kira kan ini merupakan sebuah hal yang kita akan gali lah. Apakah itu sudah sesuai atau belum? Nah, kalau belum ya tentunya kita akan menyampaikan bahwa LH harus... Dewan berharap Pemko bersikap tegas terhadap Piramid Armani yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair. Apalagi posisinya bersebelahan dengan lingkungan sekolah, tentu memberikan dampak buruk bagi ratusan siswa. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.